Hai girls, apa kabarnya nih? Semoga girls dan keluarga sehat selalu ya. Nah girls, di video kali ini Cika akan merekomendasikan 3 lip gloss bening yang berkualitas namun harganya di bawah Rp120.000. Penasaran gak sih girls? Yuk saksikan video Cika sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa nih girls untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching! Nah girls, jika kamu sangat suka make up yang natural ataupun Korean look, maka Cika lebih menyarankan kamu untuk menggunakan lip product yang glossy. Sebab ketika tampilan bibir lebih glossy, maka bisa membuat make up terlihat lebih natural dan bibir terkesan sehat. Oleh sebab itu, kamu bisa loh menggunakan lip product berupa lip gloss ataupun lip cream ya girls. Nah, berbicara tentang lip gloss, paling aman jika kamu memiliki lip gloss bening. Karena jika kamu menggunakannya di bibir, tidak akan menambahkan warna sama sekali. Namun di sisi lain, lip gloss bening bisa kamu gunakan di saat kamu pakai lipstick matte ataupun lip tint agar bibir tidak kering. Nah, kira-kira apakah girls yang ada di rumah sudah memiliki lip gloss bening kesayangan kamu? Jika belum, pas banget nih girls. Sebab Cika akan merekomendasikan lip gloss bening berkualitas yang harganya di bawah Rp120.000. Tapi sebelum itu, seperti biasa ya girls, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching girls. Oke girls, rekomendasi lip gloss bening yang pertama datang dari brand Dirmi Beauty. Lip gloss bening dari Dirmi Beauty ini mengandung avocado oil serta vitamin E yang bisa memelihara kelembapan bibir serta menjaga kesehatan bibir kamu. Nah, produk yang dibanderol dengan harga Rp119.000 ini juga sangat ringan loh saat kamu gunakan. Tidak hanya itu, produk yang satu ini juga tahan lama hingga mass proof loh girls. Oke, kita lanjut ya girls. Lip gloss bening kedua datang dari brand Second Date nih girls. Lip gloss bening yang dibanderol dengan harga Rp99.000 ini mengandung vitamin E, shea butter, dan hyaluronic acid yang bisa menjaga kesehatan serta kelembapan bibir kamu. Tidak sampai situ saja loh girls, lip gloss ini juga tidak mengandung parfum dan cukup waterproof. Wah, bagaimana nih girls? Tertarik gak sih kamu untuk menggunakan lip gloss bening dari Second Date? Jika belum, yuk kita masuk aja ke rekomendasi yang ketiga girls. Nah girls, untuk lip gloss bening terakhir yang Cika rekomendasikan datang dari brand Makeover. Makeover Power Stay Glossy Lip Top Coat ini sudah pernah viral karena saking bagusnya lo girls. Nah, produk yang satu ini ternyata dibanderol dengan harga Rp105.000. For information nih girls, lip gloss dari Makeover ini terdapat UV filter, moisturizer, dan antioksidan yang bisa menjaga kesehatan bibir cantik kamu. Selain itu, menggunakan produk yang satu ini bisa membuat bibir lembab seharian dan ringan saat diaplikasikan. Wah, bagaimana nih girls? Tertarik gak sih untuk menggunakan lip gloss bening dari Makeover? Wah, bagaimana nih girls? Dari 3 rekomendasi lip gloss bening yang bisa kamu gunakan karena kualitasnya sangat bagus serta bisa menjaga kesehatan bibir kamu. Kira-kira kamu tertarik menggunakan yang mana nih girls? Apakah lip gloss dari Dirmi Beauty, Second Date, ataupun Makeover? Yuk tulis di kolom komentar ya girls. Dan seperti biasa nih, jika kamu suka video ini, maka jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty.
Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya girls. Dadah!